Esok malam akan pulangkan balik rasa tu dekat dia. Lepas tu, lepas tu kau minta maaf. Kalau kau tak pulangkan, kau jangan dekat lagi kasih kau kat rumah ni. Okey, okey, okey. Adik minta maaf. Esok adik akan pulangkan balik rasa tu. Maafkan adik kau, maafkan adik. Baiklah, abang maafkan. Tapi adik jangan buat lagi. Okey. Okey, abang 074. Terima kasih. Abang boleh turun. Okey, adik duduk sekejap. Duduk situ. Okey. Abang boleh turun dulu. Okey, adik pandang kamera adik. Okey, adik cakap dengan kamera. Abang aku ni apalah. Aku pun nak curi kasut ni. Dia nak suruh pulang balik. Kasut ni mahal lah. Kau rasa macam kau tak ikhlas nak pergi balik. Boleh. Ha, balon ni aku nak cakap tu. Yang penting nampak reaction kau, gaya kau semua. Abang aku ni masalah. Tak pernah aku pergi, betul suruh aku pulang balik. Okey, cuba marah lagi. Tadi tu macam relax, tadi marah pula. Ya, abang aku ni. Spoil lah. Aku baru curi. Lepas tu suruh aku pulang balik. Okey, kalau sedih kan pula? Ya. Benda yang sama. Abang aku ni, aduh. Ya, abang aku ni. Aku benar-benar tadi, lepas tu suruh aku pulang balik. Saya tinggal Mak Idah ni. Dulu tempat pergi Malaysia ni. Grab? Kau orang dorang ke? Oh, ok. Dari mana? Bandar Tasik Selatan. Ha? Bandar Tasik Selatan. Bandar Tasik Selatan. Mak tahu dia tahu tak? Mak kata apa? Go, my son. Okay. Kawan ke apa? Kawan ke apa? Kawan. Dua-dua datang. Naik Grab kan. Berani eh. Kau jangan minum. Kau berapa tahun? 12. Tu yang satu tu 12 juga lah. Okay. Okay, terima kasih dia. Nanti apa-apa kita akan call. Okay, rock. Hey, bapak nak kembali. But. Alright. Kita tukar kad sekejap. Sambil tu kita nak sebut. Okay. 76 dan juga 79. 76, 79. Tak, okey, sorry, 7172 MIA. MIA. Ha. Lepas ni 76 7778. Okey, 76 Nur Azwa Fatwa binti Afandi, degree graphic designer, dia 5 tahun. 79 Putri Mad Putri Profesor ke Putri ni? Putri Madia Zarira binti Mansur. Marketing Executive. Okey, berasal daripada Ipoh. Memang datang dari Ipoh? Haa, memang datang dari Ipoh. Dua-dua? Tak. Mana jalan ni? Oh, salam. Oh, memang datang dari Ipoh. Untuk ni ke tahu? Haa, untuk ni. Alright. Semua yang dah datang cuba and tengah tunggu buat yang terbaik, okay?
Tahan kan? Bukan video kan? Okey, macam baik. Okey, ni ada Syah Sandar. Sekarang ni kita ada nampak tak? Okey, sekarang kita ada Juwita. Kita ada jalan ni kat belakang. Legar-legar bermain di mataku. Lama tu dah putih. White Fluffy. Kalau korang nak dapat guna air, korang boleh ke Instagram White Fluffy. Dan kalau korang nak buat duit pun, korang boleh jadi air punya dropship. Keuntungan satu produk RM5. Tak nak ke buat duit dengan mudah. Okay, nanti I pinkan komen kat sini. Wait, aku jangan beracau. Sebaik Google boleh share dulu lah Instagram. Nanti tunggu pula saya punya produk next coming. Rahsia. Okay, kita sekarang tengah serious spot. Okay, kita tengah tunggu 077 dengan 078. Okay, kita nampak penampakan lembaga 077 dan 078 kat situ. Okay, yang ni 077 078. Kawan siapa ni? Pernah shoot sekali. Okay, serious lah. Kawan jana ni? Mesti dia sepaling dengan kau. Ni penampakan lembaga yang kedua. Salah, sebenarnya dia orang cinta dua, bukan boyfriend. Kunyit ke depa? Kunyit. Apa? Ha? Apa pernah tengok ah? Weh, lu tak botak ke apa? Kopi siap. Weh. Ada orang tanya, dia main PUBG ke tu? Weh, sila terbang kat dalam tu. Tapi tuan, faham asal! This is last order! Kau gelap! Allah! Weh, tercampur mana putih. Jasad aku tak sampai! Weh, rosak mic. Boom! Matilah kau. Weh, siapa nak bayar main tu cabut? Duduk. Apa? Ada skrip ke semua ni? Okey, yang datang audition ni semua tak ada skrip. Skrip dia orang cipta sendiri. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Makcik bawang. Eh, ni bukan jumpa aku, dia pun tiba-tiba. Kau add si makcik buah ke kan? Dia lah punca sekali makcik bawang. Kau ajak lah dia pun ni.
Hi guys, buat Fluffy. Dan kalau boleh tapi lagi pokok kau, ya Allah. Tak, I tahu, I tahu. Boleh licin, boleh pakai Sofia. Buat Fluffy, you dalam masa 5 minit terjual habis. I pasang. 5 minit, 5 jam, 5 jam. 5 jam? Salah sebut. Inilah masih bawang. Orang cakap 5 jam, dia cakap 5 minit. Kita kadang-kadang cerita kena hebat. Okay, 7-1. Mungkin? Jadi very next jurus. Kenalkan diri. Hi. Nice to meet you. My name is Jody. I'm a Jody Indrena. As well as Sabah. Pelajar UTM, second year. After the Bachelor of Food Science and Technology. Suka ke? UN. 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 Okay. Dia daripada Sabah. Situation? Situation dia, three best friends. Tapi mereka crush dengan seorang orang yang sama. Lepas tu, yang dua best friend lama ni, mereka nak bunuh orang best friend baru. Okay, so siapa nak lepas try tu, yang ada dekat area UPM, boleh datang dekat sini. Tak sempat dah. Oh, tak sempat. Okay, sis. Nanti next week lah, sis. Siapa nama yang duduk tengah tu? Alicia Sanda. Tak payahlah. I tak payah mesti orang. Eh, gila. Aisha Sanda. Gila, Cik Ong. Lepas tu, lepas tu dia dapat. Lepas ni kan dia dapat. Okay. Lepas tu dia dapat fan. Dia akan tukar Sanda. Dia akan buang dekat masa buat fan. Apa? Dia tak pakai Sanda. Habis tu, mungkin, mungkin Alicia Azim. Aku tahu. Apa? Contoh-contoh. Azim tak kenal siapa. Siapa Alicia Azim? Wah, apa? Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Nampak kamera geleng bukan main ni lagi. Nak berlaku kena bunuh je. Tak bercabarnya. Bagi abang tu lah. Dia mati kan? Tak ada elok kan? Mati-mati kau okay, lah. Tak nak mati je. Mati baging. Mati je kan? Baging. Mati je kan? Mati je kan? So, takkan aku pula nak mati ke sini. Sebab kami ada party. Lepas tu, kita bersen. Tapi orang ketiga ni dah tak bunuh. And then, kalau mati, and then kami nak get rid of the body. So, dialog dia dekat getting rid of the body. Okay. Mati, Zang. Go, Bambat. Kejadian dia dah mati ke? Dia orang nak bunuh dia. Sebab dia mati. Okey. Right. Okay. Alia. Alia ada satu yang salah. Itu bukan Alia tu, Ali. Okay, next. Kau dari mana?
Eh, kita ada director, dua orang director dekat sini. Kita ada Abang Haikal Hanifah dan juga Alung. Okay, dua director tersohor, terhebat. Berlegar-legar bermain di mataku, na-na-na-na-na, aku cantik dari mana. Kan dah cakap tadi, kalau nak drive belakang datang sini. Masalahnya kenapa tak datang awal? Sekarang dah lambat, dah nombor ke-80, dah hujung-hujung. Sekarang ni pun nak cakap nak datang, tak boleh. Kes berat ni. Apa tempat dekat Sri Pentas minggu depan? Haa, minggu depan. Haa, jangan lupa datang dekat Sri Pentas next week. Damansara. Damansara ke Shah Alam? Bandar utama sayang. Sri Pentas, Q3. Ya, Shah Alam tu tempat recording. Ada ni, wujud eh. Selalu yang buat show. Tak ada. Okay. Dekat Seri Pentas Jules dan Mansara. So boleh pergi next week. Next week. Dia pula kan. MIA. MIA. Maksudnya dia. Ya Allah, orang sibuk nak datang kau MIA. Kenapa? Mana kau perginya? Nervous. Mungkin masih dalam jambat sekarang. Tak keluar-keluar. Ya, tak keluar-keluar. Maksudnya nombor dah terlepas ni. Macam mana ni? Okay, kita tengok next apa jadi. Eh, apa tu? Weh, kalau kau tunjal apa tadi? Kak, sumpah kak, ada tak bunuh mak kak? Kau tunjuk nak kak percaya kak? Bukan ada yang bunuh mak. Ada cuma datang bukan besha-besha eh. So siapa nak datang minggu depan? Apa itu lah ada sebab ada ketika mak. Percaya yang datang bukan besha-besha tau. So siapa nak datang minggu depan dekat Sepintas, ha, korang stand by lah. Kalau korang hadap dengan orang macam ni, ni something pailang ni, aku tak tahu datang daripada negeri mana. Kau ni.
bawah ni. Ah, next. Oh, tapi before dia matang, kita tak boleh takut. Sebenarnya aku nak FKF. Ya ke? Dia macam Isra-Isra. Kisahnya, cerita tadi. Dia tertikam bapak dia, tapi kakak dia tak percaya. Habis tu nak buat macam mana? Nanya, kenapa kau duduk belakang? Kau duduk depan sekarang? 30 minit lagi. Kau ke depan sekarang? Eh, aku wartawan, tak boleh. Aku akan keliling dunia sekejap lagi. Tak payah. Saya akan cakap rapor. Next week datang rumah eh. Eh, kenapa kau nak ajak datang rumah pula? Aku ajak datang Seri Pentas. Ada audition di FKL kat sana. Dia ajak datang rumah. Apa salahnya? Tak boleh. Itu dia rupa para tu dah hidup lah. Aduh. Kalau hidup pun takkan nak pergi rumah. Astagfirullahaladzim. Jangan main-main eh. Dia ajak pergi rumah mak dia. Mak dia lah terus perkenalan. Oh, faham. Eh, dia tanya, rumah kat mana? Laku melayan. Dekat mana? Next week dekat Seri Pentas. Cuba datang. Okey, okay, kita dengar cerita ni. Senyum dek, abang tengah marah. Dia cakap dia tak takut dengan abang you. Nak berlakon boleh-boleh. Kita banyak kali cakap. Dan minggu depan kan Seri Pentas. Kenapa kau tak nak dengar? Bagi aku try duduk situ. Kenapa kau tak datang? Itu dia. Bagi apa? Hello. Kenapa perempuan tu asyik senyum je? Sebab dia mental. Tak lah. Siapa dah kata senyum? Ada siapa perempuan? Tak tahu apa perempuan tadi tu. Tak tahu kenapa. Kenapa dia senyum? Tak pastilah. Mungkin Encik Azhar yang tanya tu. Aku mental. Okay. Tengok next. Memang datang sudah. Tak, dah sedih. Sebab dia. Okay, silakan. Contoh saya cakap dulu, main cerita dia sini macam ni. Ini kan tempat. Nampak? Kalau aku dah main sekali dengan filter. Tak ada lain. Kau hajar lah. Macam
Ah, nampak. Ya, main eh. Dia dah ambil position. Adik-beradik ke ni? Sekejap nanti Jack G saya tanya dia adik-beradik ke tak. Sekejap lagi nak habis dah. Nak habis dah sekejap lagi. Kita ni dah jauh, Is. Jauh belajar ni, kita tiga orang ke? Tiga orang? Memang ada tiga orang, tapi kita kan kawan baik. Takkanlah kita berkawan sendiri. Eh, kau boleh kering pindah-pindah ni, Is. Sekejap dia termasuk bilik kau, eh. Kau nak cakap dulu. Sekejapkan dia termasuk bilik kau, Is. Asal kau macam kering? Sekali dia masuk bilik kau, tiba macam berlambak. Kau suka suruh satu aku. Macam kertas satu, kau dah tengah merancang. Kau macam ada satu. Aku Is, kita bertiga ni. Kalau sekejap ni, Omar ni. Aku sebenarnya plan nak jumpa Karina balik. Aku nak balik. Hari Ahad minggu depan di Seri Pentas. Hari yang sama tepat berlainan di Seri Pentas 9 pagi hingga 6 petang. Jangan lambat-lambat. Nombor terhad dapatkan sekarang. Apa tunggu macam penjualan? 100 orang sehari. Terhad 100 orang sehari. So datang pagi pukul 9 dapatkan nombor dulu yang penting. Tak kisahlah. Mungkin kau orang datang 9 pagi tu tapi dah berderet orang datang lah. Dah 70, 80, 90 orang. Tapi kalau yang ada dekat situ hari tu 100 lebih orang ke, 200 lebih orang ke, tetap dia akan ambil 100 juga. So datang awal-awal pagi pukul 9 dah start buka nombor. Kalau dua-dua dia cepat sikit lah. English teacher. Ini 85. Ainul Isa binti Zulkifli, 21 tahun, diploma komunikasi daripada Kuis. Sama Cik Dali dia tahu. Blackpink, BLP. Apa? Ini game 4 ni. Susah. Sinopsis dia macam ni. Saya beri inspirasi daripada Twitter sendiri, daripada Airline Syamura. Azapi, apa Azapi? I love you Malaysia. Susah tak jadi pelakon ni? Apa dia? Kenal. Okay, hopefully ada chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok. Ui, kena ikat ke tu? Kena tangkap. Ui. Tolong! Dia jampi serapah. Tolong! Hai, Lisa. Ayuh, sekarang ku. Kan? Kita tak pernah kali. Depan. Sini. Nama saya Miss Patricia. Miss Patricia. Awak tak sedar semasa saya tolak awak. Suara dia tak kisah pun.
Ustaz lama cari seorang pasangan untuk kami. Ha, saya nampak kamu ni sangat cantik dan sesuai untuk menjaga kami. Boleh. Jangan risau. Aku takkan menyakitkan kau. Kau jangan risau. Kami semua budak baik. Kami baik. Betul, kami baik. Sabar. Saya pergi siapkan persiapan perkahwinan kita. Astagfirullahalazim, JN ni. JN. Patut last kali dia ditomok. Nanti kat situ. Jangan lagu tomok. Okay. Secara. Sengah orang lagi. Datang lah. Korang boleh. Jaka idaman. Azhar nak belakang awak. Jangan macam-macam eh. Tak ada. Siapa tu? Siapa tu? Dia ada mana? Korang kena tengok partner dia kejap lagi. Tengok kawal. Yes. Mana lelaki kau? Kalau aku dah geram dengan JN ni. Abang Bismillah.19. So siapa nak perkenalan sila PM tepi. Apa tu? Sekali tak ada. Ini cari bakat eh, bukan cari jodoh. Pakistan Melayu. Melayu Cina? Melayu Cina? Lah apa-apa. Kalau tak faham, kita orang mesti dia orang galak. Dia orang gagal bagi kita. Kalau dah semua handsome-nya. JN. Weh, kau ajar JN. Dia dah create ke something kat sini. Azhar, jangan main perasaan saya. Okay. Okay, dia tak nak bagi tahu situation dia apa. So dia nak buat. Kau kena main ni.
aku tanya kau, kenapa kau terjebak apa benda ni? Dia kata mabuk brandy. Minum tu ni. Kemabuk. Mabuk tu tu. Bukan mabuk. Overdose. Tunjuk muka lah yang rakam video ni. Alah. Bagi ini boleh. Apa? Oh, lucu dia. Pusing kan kena. Masa nak bagi dekat sempadan ke? Okay, baru jumpa. Okay, yang masa dia nak balik kat pelacuran ke kan? Before that. Okay, you buat saja dah tengok. Shop lah. Okay, dah tengok you punya muka. Okay, this is love story eh. So, kita bagi mood sikit. Lah, bagi mood guna filter. Bangang. Bagi mood guna filter. Mana-mana pun okey. Abang dah hilang. Abang. Korang nak sangat kan tengok muka dia depan-depan. Tatap depan-depan. Tengok. Dia suap yang akan nampak. Okay, kalau dipanggil,
ni kena betul tai tu aku kan dia lepas habis tu you kalau dia biasa kan oh dia audition pun so dia pun so dia sampai dia mana dia tu yang dia pop ke sangat tu kami tak tahu tahu kami pun tak tahu. Duduk pakai betul. 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 Next, 091, 093. So, apa kata survey? It was okay. Tapi I tak boleh fokus lah. Sebab terlalu so, tak boleh macam tu. Tak boleh. Kau visit murah nama dia. Oh yeah. Tak, masalahnya ada makcik bawang sebenar kat situ. Dia tak ada main bawang. Makcik bawang ni ada, tak boleh. Kau masuk melodi, tak boleh. Dia tak lenguh jari ke? Kau tak tanya dia? Tak lenguh ke jari dia duk pegang? Dia makcik bawang lenguh pun. Hai korang. Kita saja nak bagi Azhar lenguh. Cakap lagi lah, apa dia? Jumpa dekat DFKM minggu depan. Kalau siapa nak datang, datang uji bakat datang lah. Tolonglah datang. Ayah, hantar cerita penting. Hantar cerita. Yang paling penting untuk Kak Malia ni, dia minta korang hantar idea-idea pengalaman korang ke, cerita korang ke. Sebab kalau drama Melayu klise, kan korang selalu cakap drama Melayu klise. Balik-balik cerita kahwin paksa, balik-balik cerita kahwin paksa. Tapi orang yang banyak idea tu, orang yang banyak idea tu datanglah. Datanglah bagi idea korang. Kita nak realisasikan idea-idea korang ni kepada satu cerita. Masa saya balik dari rumah tu, saya pilih idea dulu. Dan hajat saya tak sampai sebab nampak dengar lah. Dengan main-main lah. Kalau makcik bawang dah bersuara. Belum lagi makcik bawang ni. Dia diam-diam tapi bisa. Tak, diam-diam tu sebab bakar. Sekarang ni korang nak datang pun tak sempat. So korang datang minggu depan. Dia dah panggil Angah, dia panggil Angah. Angah. Angah bila biasa. Angah. Angah tak pernah bosan. Kenapa Angah bangun ni? Oh, saya macam nervous. Oh, nervous, nervous. Tengok-tengok sayang. It's okay. Kita bagi dia second chance. Sekarang ni first time. Angah. Setiap manusia berhak mendapat peluang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau dah 7, 8, 9, lampau tak? Kenapa nak letak 100? 101 tutup. Hello. Kenapa dia tak bangun ni? Ha? Hello. Kenapa dia tak bangun? Semua boleh masuk. Kak Malia pesan. Kak Malia pesan. Janji ada package. Package kena ada. Kena datang dengan idea. Pun Azhar dulu pun tak elok sangat. Tapi letak bikin-bikin sikit. Buat bikin-bikin. Alamak. Alamak. Acting power. At least kena
on. Weh, kalau hari ni aku kena je. Macam Elisha memang dah elok. Yelah, aku gemuk nampak ni. Tak apa. Tak apa. Original lah. Okay, I original hot and spicy. Okay, I Dia awak sebagai seorang isteri yang terlampau mementingkan kerja dan lupa tanggung jawab pada suami. Tak ada dia. Dia pun. Tak aku, 2 tahun lepas. So, your question adalah di sini. Sekarang di sini. 2017. Ya, itu lah you dalam Wikipedia. Oh my god. Dia punya remaja. 2010. Oh, ini, oh yang masa tahun Lofa tu? Siapa yang satu? Lofa. Oh, Lofa ke? Nombor dua? Ya. Zara. Oh, Zara. Ya. Yeah. Dia Shankri. Ya. Yeah. Zara apa tahun tu? Zara. Tak. Bukan tahun tu? Tahun tak tahu. Oh. Perlu. Kalau nak tahu, kalau saya rasa lah. Setiap kali saya ambil kerja, saya tak ada bos. Tak. Sekarang ni, saya... Tak ada apa-apa. Umur 29, weh. Kita beza 10 tahun. Weh. Kenapa? Weh, aku tak boleh terima hakikat. Tapi ni boleh hidup aku. Apa dia pergi dah? Oh, tahun ni pun ramai. Ibu dah jadi isteri lah, saya nak answer yang soal masakan isteri saya. Kenapa tak boleh duduk masakan isteri saya? Dua-dua kalau dah duduk sebelah-sebelah, membawa. Dua tahun awak yang masak. Apa bahasa masak? Tapi saya nak kasih tahu awak. Apa guna saya bayar RM15,000 untuk anak bapa awak untuk ambil awak? Tapi awak jadi macam ni kat saya. Awak bayar saya RM15,000 tapi saya bayar RM5,000 rumah ni sebulan RM5,000. Hello, kaya cantiknya. Siapa cik ni? Tapi cik kan kurus sikit. Sekarang ni dah gem. Gila kurus gila sekarang. Alright, okay. Terima kasih adik. RM15,000 tadi sekarang dah. Jadi apa lagi? Lepas sekolah aku tak tahu lah kenapa tak ada dalam tu. Okay, kalau diorang dah membawa pasal saya, jadi saya reda je lah. Siapa pula makcik ni? Cik main-main ni. Lepas tu? Okay, kita dah sampai ke orang yang ke-95 eh. Untuk hari ni. Eh, sehari ni nama 100 je. Sembilan dengan sepuluh March kat Seri Pentas Seri Tiga, okay? Okay, kalau nak berlakon dengan Azhar, datang awal sikit. Okay? Nak berlakon dengan Elisha pun datang awal sikit. Lambat-lambat dia orang balik. Okay. Kalau nak on karakter dengan Izu Islam, nampak. Dia method. Datang lambat. Izu datang lambat. Dah. Dia datang 9:10. Nampak? Okay, go. Pesanan penaja. Penaja. Dari Izu Islam. Duta gila. Duta di FKL. Dan juga Jana Naker. Dia kalau tak tak ada kawan dengan dia depan Zoom. So jangan lupa di Seri Pentas nanti. Alright, until we meet again, I wish you good luck. Tolong datang dengan idea-idea yang fresh dan standby diri anda dengan satu karakter yang berlainan dan cerita yang berlainan dari yang biasa-biasa. So saya ucapkan kepada anda semua good luck lah. Alright, datang ramai-ramai. Orang yang mati, ya. Aku yang ada di sini.
nak kerja mana apa kerja Arab banyak lagi kerja kat luar sana. Apa ingat apa? Okay, bye.